yang namanya waktu sudah kan cepat kesini ini orang baru. Alumni Fakultas Ekonomi ini memiliki modal nilai tambah nilai lebih dibanding dengan fakultas-fakultas ekonomi lain. Dan salah satu di antaranya yang bisa kita lakukan adalah yaitu tadi pernah ngajar di 67 perguruan tinggi. Ya, dan kenapa hanya karena itu strateginya begitu. Kalau kita tidak pasti orang itu berlomba-lomba untuk meminta kita untuk menjadi apa saja di tempatnya. Nah, itu di saya kira yang pokok nanti persaingan. Tadi dengan teman-teman wartawan saya baru bicara. Bahwa setiap kita masuk di dalam persaingan itu semua orang ingin menang. Dan di dalam memenangkan persaingan ini diperlukan lebih modal, diperlukan kemampuan. Dan kalau kita melihat secara sosiologis saudara sekalian, persaingan di dalam teori ini Pak Rektor sebagai sosiolog ini pasti Pak ini. Itu persaingan itu ada tiga macam. Yang pertama ada namanya simple competition. Persaingan secara simple biasanya ini masih mengaktifkan hal-hal yang bersifat primordialistik. Sophisticated competition. Persaingan secara sofistikasi, secara canggih. Nah, di sini betul-betul sudah bebas.